Memasuki padepokan Ki Pranalewu yang segera menyapa adalah tiupan hawa mistik. Pekat, apalagi saat berada di ruang tempat menyimpan banyak jenglot. Benda bertuah yang sangat banyak itu seperti menegaskan bahwa padepokan ini bukan tempat biasa. Lalu ada apa saja benda mistik di padepokan Ki Prana? Ini tipikal jenglot petapa. Ini petapa. Kalau ini fosil dari apa ya, kuda yang bisa, yang ada tanduknya, apa tuh namanya tuh? Lupa saya. Ini apa? Petapa bukan? Ini enggak. Ini sosoknya laki-laki yang. Tapi sebagian ini itu kebanyakan tuh ada orang datang, Ki, saya nggak kuat. Saya taruh di sini ya, silakan. Saya suka ya kan, karena saya suka karena buat saya ini unik ya kan. Orang hobi bervariasi bermacam-macam ya kan, tapi karena ini bukan sebuah patung, artinya kalau saya sebagai muslim saya nggak boleh melihara patung. Nah, ini sebagai bentuk visual yang dihasilkan oleh makhluk-makhluk gaib, saya justru bisa untuk mempresentasikan, memperkenalkan, biar orang tidak salah kaprah lagi mengenai jenglot. Kalau orang percaya jenglot bisa mendatangkan manfaat, bullshit. Saya terangkan sekali lagi, bullshit. Kalaupun saya taruh seperti ini hanya sebagai koleksi dan hiasan saya. Ini ada duyung, terus ada naga, ini fosil nih. Kalau ini fosil nih. So, kalau ini saya baru dapat belum lama nih di waktu syuting. Ini di orang-orang nggak percaya namanya peri ya, inilah saya punya peri ini asli ya, orang-orang nyebut fairy tales ya kan, bahkan di Amerika atau di mana ya, ada namanya perkampungan peri di dalam hutan, ada rumah kecil-kecil seperti rumah peri, dan ini nggak hanya ditemukan di luar sana gitu loh, dan saya pun bisa dapetin ini di Indonesia, artinya begitu. Saya ngeri sedap kalau megang geli. Nah, ini secara ini cowok apa cewek sih? Ini cowok karena ada kelaminnya menonjol gitu kan. Seperti itu. Ini hidup ya, Ki, ada ini rambut. Hidup. Rambutnya panjang. Kan bisa kita lihat nih. Makanya ini yang paling tua. Karena sudah tercampur dengan tanah nih. Jadi bisa tumbuh gede nggak sih, Ki, atau cuma rambut aja, Ki? Ini gede, ini udah gede ini. Dulu tuh lebih gede dari inilah. Ini salah satu keluarga ini lah, segini lah. Dia ngembang. Rata-rata kalau yang hasil dari syuting cuma beberapa biji, kebanyakan masih ada di tempat praktek lama saya ya kan, yang di belakang wali kota Jakarta Selatan. Kalau ini istilahnya hasil ritual saya lah, bukan sengaja saya dapetin melalui penarikan. Jadi pada saat saya melakukan olah batin di mana ya, saya pergi ke sana. Dari ruangan tempat memajang banyak jenglot, sisi mistik menyebar hampir di semua ruangan. Bahkan begitu masuk pintu pertama, yang segera terlihat ialah pusaka-pusaka yang memiliki aura metafisika, termasuk tombak tua yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit. Kayak misalnya ini sengaja ditaruh di sini, memang ini konon katanya memang untuk kedikjayaan atau kewibawaan.
ini semuanya nih di sini, karena ini memang peninggalan ya, peninggalan dari asli dari peninggalan Majapahit kalau nggak salah. Nah, ini tombak nih, ini tombak. Memang asli dari bawaan atau memang dikasih atau gimana? Ini dikasih, semuanya ini dikasih. Jadi saya tinggal bikin handlenya, seperti itu. Penelusuran ke sudut-sudut Padepokan Ki Pranalewu sampai ke sebuah ruangan yang sinengker alias tak boleh dimasuki orang. Ini adalah tempat ia melakukan ritual-ritual tertentu, termasuk kungkum atau berendam untuk mendapatkan kekuatan gaib tertentu. Ki Prana tidak memberi penjelasan lebih rinci mengapa tempat ritual itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Yang ini ruang untuk saya ritual, makanya tidak ada yang boleh masuk. Ini buat kungkum, kalau misalkan ini juga nggak ada yang boleh masuk. Ini ruang kungkum kalau misal memang ada yang mau ritual berendam ya di sini, seperti itu. Kalau itu tempat saya buat ada apa? Enggak, ruang rahasia ada lah di sini. Meninggalkan ruang ritual yang sangat rahasia, Ki Prana mengajak melihat koleksi keris-kerisnya. Kalau keris ini kadang suka naik turun sendiri. Keris ini suka naik turun sendiri nih. Biasanya malam Jumat Kliwon. Nanti tiba-tiba naik berapa senti gitu loh. Ntar misalkan kalau misalkan saya datang, tau-tau udah naik atau udah turun gitu loh. Memang nggak kelihatan secara physically ya, tapi memang dia suka naik turun sendiri tanpa, karena yang ini tidak ada yang berani bersihin. Ini keris hasil bukan tarikan ya, jadi hasil mimpi. Saya harus datang ke satu tempat, terus tiba-tiba ada yang kasih nih, gitulah. Lalu tim ganjil misteri mencoba melakukan interaksi dengan salah satu keris yang dipilih. Ini dulu dong. Enggak gitu, canda. Coba periksa dulu, ada tombol nggak, ada apa. Ini kerisnya jenis keris apa, Ki? Ini jenis apa ya? Keris logo Sosro kalau nggak salah ya. Apa? Asli. Kering atau basah dan lain sebagainya ujungnya? Kering. Oke. Agak dempetan sih. Dempetan. Tangan gini. Nah, agak jarak. Lurusin tangannya ini. Agak merah. Iya.
memiliki energi yang terserap sehingga bisa dirasakan. Coba gitu bisa dia ini nggak sih, kan banyak tuh yang bisa berdiri sendiri, kalau itu bisa nggak yang tadi tuh? Yang tadi, coba ya. Semua keris seperti itu. Jadi dia kenapa bisa berdiri bukan karena dia memiliki kekuatan gaib, tapi memang si empunya ini bisa membuat sampai keseimbangan itu luar biasa lah. Kalau itunya di kita geserin apa kalau masih satu? Kalau saya kasih tahu kenapa keris dia bisa berdiri. Nah, itu sebenarnya itu permainan. Di sininya, di ujung keris ini dia biasanya enggak lancip. Mm-hmm. Pasti dia tumpul. Nah, itu untuk membuat satu fenomena apa ya? Kayak misalnya di sana di kaca. Dia di kaca. Nah, ini cuman buat mainan aja sih, gitu loh. Bukan karena ada kekuatan, saktian dan lain sebagainya pada di sini. Kodok lo kaget. Saya latah, pemirsa. Nah, seperti ini. Ini kan tumpul nih, dia nggak lancip nih. Nah, ini nggak ada apa-apanya. Kosong. Kosong. Atau orang ada magnet. Ini memang yang palsu memang ada. Ada apa namanya? Ada magnetnya, tapi ini nggak ada magnetnya. Seperti itu. Berada di tengah benda bertuah yang bahkan berusia sangat tua membuat aura metafisika menerpa siapa saja. Kalau di sini identik sama anak kecil dan sosok besar di sini. Cuman yang sering diperlihatkan memang orang-orang yang kadang nginep di sini atau murid-murid saya atau asisten saya. Kalau saya pribadi belum pernah ngelihat di sini. Tapi kalau di ruangan sebelah itu jelas. Di depan kanda, di depan pintu yang sering saya lakukan ritual itu sering sosok seperti perempuan. Jadi yang lihat bukan saya aja, sering banyak. Bahkan ada sewaktu-waktu ada istrinya siapa? Asisten saya ini jaga. Itu ketakutan. Nanti boleh ditanya-tanya. Di atas lantai 3 di ruangan yang samping kamar saya yang suara orang nangis gitu. Sampai istri saya enggak bisa tidur sampai pagi. Banyak sisi mistik yang tak terduga di Padepokan Ki Pranalevu. Selain berisi koleksi jenglot, benda bertuah, hingga bermacam-macam pusaka, juga ada ruang rahasia di Padepokan ini. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share,
dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.